Marhaban ya Ramadan. Anda dengarkan tazkirah menjelang berbuka puasa di TVN Indonesia bersama dengan para ustaz-ustaz pilihan setiap hari hanya di TVN Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya wad-din. Wa ala alihi wa sahbihi ajumain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai puasa di hari ke-13 ini, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintahnya. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam masjid bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebentar lagi akan datang seorang ahli surga." Lalu kemudian datanglah seorang dari sahabat Ansor dengan jenggot yang masih basah masuk ke dalam masjid. Kemudian dia mendirikan sholat. Sholatnya sama seperti sholat-sholat yang lain. Kemudian setelah sholat dia keluar lagi. Di hari kedua Rasulullah SAW bersabda lagi, "Sebentar lagi akan datang seorang ahli surga." Dan berapa lama kemudian orang itu datang lagi, mendirikan sholat lagi, dan setelah itu keluar lagi. Berikutnya di hari ketiga Rasulullah SAW bersabda lagi, akan datang di antara kalian orang ahli surga, dan yang datang ketiga kali itu adalah orang yang sebelumnya juga. Sehingga para sahabat merasa heran, apa istimewanya sahabat Ansor ini? Sehingga Allah menyebutnya sebagai ahli surga. Sehingga Abdullah bin Umar mengikuti sahabat ini sampai ke rumahnya. Dan dia bermalam di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Hari pertama Abdullah bin Umar tidak melihat sesuatu yang istimewa dari sahabat ini. Dia juga tidak puasa di siang hari. Juga tidak menunaikan sholat malam di malam hari. Cuman dia menjalankan ibadah sholat 5 waktu seperti sahabat-sahabat yang lain. Sampailah pada hari ketiga, Abdullah bin Umar berkata kepada sahabat tersebut, "Wahai saudaraku, sungguhnya tujuanku menginap di rumahmu ini hanya ingin mengetahui apa keistimewaan ibadah yang kau miliki." Sehingga Rasulullah SAW menyebut bahwa engkau adalah ahli surga. "Saya lihat engkau ibadahnya sama-sama seperti ibadah orang lain. Sholat sama seperti yang lain. Tidak ada yang istimewa." Maka sahabat Ansor tersebut menjawab, "Kalau itu pertanyaanmu, ketahuilah bahwasannya saya tidak memiliki keistimewaan yang lain. Ibadahku sama seperti ibadah yang lain. Tetapi saya selalu membiasakan diri sebelum tidur untuk muhasabah diri dan membersihkan hati saya. Saya memaafkan semua orang yang memiliki dosa kepada saya. Dan saya memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang saya telah perbuat di siang hari. Selain itu," kata sahabat itu melanjutkan, "saya tidak pernah memiliki rasa iri hati dan dengki kepada orang lain yang diberikan nikmat lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Sahabat Abdullah bin Umar kaget mendengar penjelasan dari sahabat Ansor tersebut. Masya Allah, dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwasanya hati yang bersih akan mengantarkan kita untuk menjadi ahli surga. Rasulullah SAW bersabda, "Qala Rasulullah SAW, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibbal akhihi ma yuhibba li nafsihi."
Tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwasanya apa yang tidak kita sukai pada diri kita, janganlah kita lakukan kepada orang yang lain atau sahabat kita. Contoh, kalau kita tidak suka disakiti, tidak suka diejek, tidak suka dibully, maka kita jangan membuli saudara kita juga. Nah, itu yang dimaksud dari hadis ini. Oleh karena itu, marilah kita mencontoh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu membersihkan diri dan memaafkan dan tidak memiliki rasa iri hati dan dengki kepada saudaranya yang lain, sehingga kita bisa mencapai sebuah kesempurnaan iman seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selalu ikhlas dan selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita dijadikan manusia yang tidak memiliki rasa iri hati dan dengki kepada saudara kita yang diberikan nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ayo dengarkan tazkirah menjelang berbuka puasa di TV Indonesia bersama dengan para ustaz-ustaz pilihan setiap hari hanya di TVNU Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.